Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wabarakatuh. Sahabat santri RB, masih terkait dengan masalah kurban, karena sebentar lagi kita memasuki hari raya Idul Adha. Tentunya umat Islam di seluruh dunia merayakannya dengan menyembelih hewan kurban dan berbagi daging kurban kepada sesama. Nah, ada beberapa pertanyaan yang sering muncul di masyarakat terkait dengan kurban. Yang pertama, apakah boleh berkurban menggunakan hewan yang berjenis kelamin betina? Nah, jawabannya yaitu boleh, karena memang tidak ada larangan. Ya, saya ulangi, tidak ada larangan berkurban menggunakan hewan betina. Contoh, di zaman sekarang kan ada istilah hewan yang majer atau hewan perempuan atau hewan betina yang tidak bisa memiliki anak. Biasanya tubuhnya lebih gempal, lebih besar. Nah, yang dicari dalam berkorban ini adalah jumlah dagingnya yang banyak. Memang afdoliyahnya yang paling afdol menggunakan jantan dan sehat, kemudian dagingnya banyak. Kan, tetapi jika misal seperti ini kasusnya, orang memiliki dua hewan peliharaan, contohnya kambing. Nah, kambing ini yang laki-laki misal ditimbang bobotnya hanya 50 kg, dan nanti kemungkinan dagingnya hanya akan mendapatkan sekitar 25 kg, misal seperti itu. Kemudian dia juga memiliki satu kambing betina. Kalau ditimbang, kambing betina ini bobotnya bisa sampai 70 kg. Kemudian kalau diperkirakan dagingnya dari yang kambing betina tadi bisa sampai 40 kg, misal seperti itu. Maka yang lebih baik mana yang untuk berkurban? Tentu yang lebih berat timbangannya atau yang lebih banyak perkiraan dapat dagingnya, yaitu yang betina. Akan tetapi jika kasusnya memiliki dua kambing kurban, dua kambing, kemudian sama ukurannya dan perkiraan dagingnya sama, maka afdoliyahnya atau afdolnya lebih baik yaitu yang jantan. Jadi tidak menutup kemungkinan, tidak ada larangan ketika berkurban dengan hewan betina, baik itu kambing, sapi ataupun kerbau betina, yang memang nantinya yang dicari adalah jumlah dagingnya yang banyak itu tadi. Jadi apa fungsinya ataupun apa keutamaannya jika memang jantan kemudian dia kambing kacang yang kecil dibanding kambing pejantan yang PE ataupun yang rambon dan lain sebagainya, kambing betina yang rambon yang besar dibandingkan dengan yang kecil tadi, kan dagingnya banyak yang besar, maka boleh menggunakan hewan betina. Kan, tapi afdoliyahnya carilah yang sempurna, yang terbaik, yang afdol, yaitu jantan dan dagingnya juga banyak, tentunya yang sehat kondisi badannya dari hewan yang akan menjadi hewan kurban tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sering terjadi juga pertanyaan seperti ini, karena beberapa di desa itu sering terjadi orang yang kurban itu ikhlas. Dalam artian ikhlas itu tidak perlu dibagi, tidak perlu dikasih dagingnya. Nah, yang jadi pertanyaan yaitu apakah boleh ketika orang yang berkurban atau sahibul kurban memakan daging hewan kurbannya? Jawabannya, ini ada dua versi. Kalau itu kurban bukan nazar, dalam artian kurban itu bukan kurban wajib, maka dia boleh memakan daging kurbannya maksimal 1/3 bagian dari hewan kurban tersebut. Saya ulangi, kalau itu bukan kurban nazar atau kurban yang sunnah, walaupun sunnah muakkad, dia boleh memakan, dan itu sunnah memakan barang ataupun memakan daging dari hewan kurban yang dia kurbankan tadi. Tapi jika itu memang kurban nazar, apa itu kurban nazar? Mungkin dia punya anak, anaknya mau lulus SMA. Nah, dia bernazar, nanti jika anakku bisa lulus SMA dan masuk perguruan tinggi negeri, maka aku akan berkurban satu kambing. Maka dia haram atau tidak boleh memakan daging kurban
yang dia kurbankan karena kurban nazar tadi. Ini menurut madhab dari Imam Syafi'i. Nah, kalau di madhab lain mungkin ada yang perbolehkan tapi hanya sedikit saja, itu ada. Akan tetapi mayoritas ulama di Indonesia ini pakai madhab Syafi'i, dan kita pakai juga menurut Imam Syafi'i. Jadi tidak boleh memakan jika itu memang nazar. Tapi kalau sunnah boleh sampai sepertiga, jadi tidak ada larangan. Kalau ada pengurus masjid atau musola atau ada orang tertentu, oknum tertentu, sesepuh bilang jangan dibagi, itu salah karena agama memperbolehkannya. Maka kita mengikuti aturan agama yang memang diperbolehkan memakan daging kurban, asal kurbannya tadi adalah kurban sunnah. Nah, pembagian daging kurban ini adalah 3 golongan ya. Pertama, sohibul kurban. Jika memang ini kurban sunnah, sohibul kurban boleh memakan sepertiga atau boleh mendapat bagian sepertiga. Yang kedua, fuqara wal masakin, yaitu fakir dan miskin. Ini mendapat bagian daging kurban dari pembagian hewan kurban tadi. Kemudian yang ketiga, yaitu tetangga sekitar atau lingkungan sekitar kita. Maka diperbolehkan mengambil daging kurban dibagikan kepada mereka. Jadi boleh dibagikan kepada 3 golongan tadi. Kalau sekarang ada tetangga kita non muslim, bolehkah non muslim menerima bagian atau mendapat bagian dari daging kurban atau dibagikan kepada non muslim? Jawabannya boleh, dengan syarat jika kurban tadi bukan kurban nazar, bukan kurban wajib, maka non muslim boleh mendapatkan atau boleh dikasih. Ya, non muslim boleh dikasih. Tapi jika kurbannya itu nazar, maka tidak boleh. Jadi seperti itu, terkait dengan polemik, terkait dengan beberapa permasalahan yang masih umum terjadi di lingkungan, yang terutama bagi panitia kurban itu terutama jangan mengambil bagian tertentu dari hewan kurbannya, dan juga jangan minta bayaran berupa daging atau mengambil daging sebagai upah dari dia menjadi panitia atau sebagai orang tukang tetel, blekoteh dan lain sebagainya kalau bahasa kita. Jadi tidak boleh mengambil bagian dari daging kurban atau mengambil beberapa bagian dari hewan kurban itu untuk dikonsumsi maupun dijual. Maka panitia tidak boleh ya. Ini kita terkait dengan hukum. Jadi memang di masyarakat itu banyak sekali yang terjadi bermacam-macam di lingkungan masjid, di lingkungan musola, terkait dengan kurban itu banyak sekali yang terjadi kesalahan. Akan tetapi mari kita minimalisir, mari kita beri pemahaman masyarakat itu terkait dengan kurban, agar kurbannya, sahibul kurbannya, kurbannya juga sah, pembagiannya juga sempurna, semua orang bisa terbagi rata, dan panitia juga tidak terkena dosanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.